Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di dapurku. Nah, untuk hari ini saya mau membuat menu makan siang, yaitu rendang ati ampela dan kentang. Kita lihat apa saja bahan yang saya pakai untuk membuatnya. Ini ada ati ampela yang sudah saya bersihkan. Kemudian ada kentang yang sudah saya iris seperti ini. Lalu bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, lengkuas, serai, daun jeruk. Dan cabenya ini saya memakai dua macam cabe, cabe keriting merah dan cabe rawit merah. Kemudian ada ketumbar, jinten, lada, kayu manis, kapulaga, cengkeh, pala, buah pala maksudnya. Kemudian ini ada garam, penyedap rasa, gula, serta ini saya tambahkan kaldu bubuk. Dan tidak lupa ini santannya. Baiklah, kita mulai saja cara membuatnya. Ikutin terus di dapurku. Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk membuat rendang ati ampela dan kentangnya, pertama kita haluskan dulu bumbu-bumbunya, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, cabe, ketumbar, jinten, dan lada. Kita haluskan terlebih dahulu ya. Ini bumbunya sudah saya haluskan. Kemudian kita tumis bumbunya. Ini udah disiapkan ya, panas minyaknya. Kita tumis bumbunya. Kita tumis sampai bumbunya ini matang ya. Nah, ini bumbunya sudah matang ya. Ini sudah tercium harumnya. Kemudian kita masukkan santannya. Kita aduk supaya tercampur bumbu dan santan. Nah, kita masukkan sekalian. Ini ada garam. Penyedap rasanya. Dan gulanya. Kita masukkan juga, ini ada serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kemudian ini bumbu-bumbu yang tadi itu, yang segala macam, ada kapulaga, cengkeh, kayu manis. Kita masukkan semuanya. Nah, kita aduk ya. Kita aduk sampai ini santannya mendidih. Kita aduk terus supaya ini tidak pecah santannya. Nah, ini santannya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan ati ampelanya.
Nah, ini kita aduk lagi ya. Kita tunggu ini sampai ati ampelanya agak setengah matang. Setelah itu terakhir nanti kita masukkan kentangnya. Setelah ati ampelanya setengah matang, kemudian kita masukkan tadi kentangnya. Lalu kita tambahkan juga, ini ada kaldu. Ini kita tambahkan kaldu supaya rasanya lebih mantap ya. Nah, kita aduk terus. Kita tunggu sampai ini airnya menyusut. Nah, ini rendangnya sudah menyusut airnya. Kemudian kita matikan kompornya. Ini rendangnya sudah matang ya. Lalu kita angkat. Nah, setelah kita angkat tadi rendangnya dan taruh di tempat seperti ini siap untuk kita hidangkan. Inilah rendang ati ampela dan kentang ala Dapurku. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.